pertanyaannya pagi hari ini ya. Siapa mau jadi juara? Akulah sang juara. Baik pemirsa, pastinya balik lagi bersama saya Melissa Putra di Siapa Mau Jadi Juara? Akulah sang juara. Dan pagi hari ini di Siapa Mau Jadi Juara ada bintang tamu yang sangat luar biasa. Ini sepasang-sepasang, bisa dibilang suami istri dan masih berpacaran. Ada yang sudah menikah, ada yang baru berpacaran. Tapi ini pasangan yang penuh dengan romantis, penuh dengan sensasional. Kita sambut bintang tamu di pagi hari ini. Ada Eli Sukigi dan Aher. Dan juga kita sambut ada Irma Darmawangsa dan Irfan Sebastian. Serta juga ada ibu-ibu yang cantik-cantik dari Mora Dance. Sebelum kita bermain di Bapak SD seleksi dasar, gue pengen tanya sedikit sama pasangan-pasangan ini nih. Ini kalau ngomongin masalah keromantisan, Poeli sama Aher kan kalau di sosial media sangat romantis ya ibu-ibu ya. Nah ini menjadi pertanyaan netizen nih, sebenarnya kalian ini masih pacaran apa memang sudah menikah secara agama atau secara negara nih? Masih bertanya-tanya sebagai netizen gue nih ya. Coba gimana Po? Kita... Ngomongnya pelan-pelan takut copot. Pelan-pelan aja ngomongnya ya. Kita emang belum pernah menikah resmi, cuma secara agama. Sudah? Sudah menikah secara agama? Iya. Sudah 1 tahun lebih. Sudah 1 tahun? Hampir 2 tahun, hampir 2 tahun. 2 tahun? Sudah 2 tahun memilih tapi udah 16 kali keguguran ya. Tapi ibu-ibu, just informasi nih ibu-ibu ya. Eli Sukigi ini mantan pacarnya Irfan Sebastian. Setelah Irfan sama Eli pacaran, nah Irfan ditikung sama Irma Darmawangsa. Nah, di sini aku klarifikasi ya. Aku klarifikasi. Gak perlu kali. Aku itu udah nganggap Poeli sebagai ibu kandung aku sendiri. Aduh, gua banget dong. Coba gua tanya sekali lagi sama Irma sama Poeli, apa yang membuat kalian berdua tuh sesayang itu sama pasangan kalian? Cinta ya, lah bisa dibilang. Kalau pasangan kita harus sayangi. Ya. Kalau harus sayangi itu jadi ribut pun tidak perlu di media, apapun tidak perlu di media. Kita cukup tahu sendiri kita ribut, kita enggak ya. Kita mesra, kita enggak. Enggak perlu kita tuh mesra-mesra depan orang lain, depan TV ternyata belakangannya buak gitu, enggak mau aku. Kayak gitu. Siapa tuh? Hah? Aduh. Kalau Irma Darmawangsa sendiri, apa yang membuat lo cinta sama Irfan? Ya karena dia bisa membuat aku nyaman, bahagia, penyayang ya. Dan yeah, memang the real penyayang. Dan bukan setia. Setia. Setia enggak? Enggak, dia pernah ketahuan selingkuh sama gue sekali, Bill. Oke. Okay. Tapi dia enggak kasar sama gue. Ini pesan dari Melissa Putra. Buat Eli Sukigi dan Irma Darmawangsa, yeah, lo buat apa cari pasangan ganteng seperti Irfan dan Aher, akhir-akhir nyakitin lo? Buat apa cari cowok yang punya duit dan punya jabatan, ending-ending nyakitin lo? Mendingan cari seperti Melissa Putra yang mukanya biasa tapi bikin bahagia. Itu dia. Oke. Okay. Kalau begitu siap bermain di Siapa Mau Jadi Juara? Siap, kita lakukan. Siap mendapatkan hadiah utama 15 juta rupiah? Siap. Langsung saja pemirsa, saatnya kita bermain di babak SD Seleksi Dasar. Langsung saja kita kesempatan untuk ketua kelasnya ada Poeli Sukigi dan Irma Darmawangsa. Kasih semangat ibu-ibu. Kasih semangat. Oke, untuk menjawab dengan baik simak video berikut ini. Sudah disimak videonya, pertanyaannya siapa penyanyi asli lagu tersebut? Ya. Poeli Sukigi. Vina Panduwinata. Oke, Vina Panduwinata. Pilihannya adalah A. Reja Artamevia, B. Vina Panduwinata. Dan jawaban yang benar adalah Vina Panduwinata. Benar. Oke, kalau gitu peserta selanjutnya, peserta nomor 2, kasih semangat. Oke, kali ini soalnya seputar tim peraga dari kita ya. Justru itu untuk peserta nomor 2, perhatikan tim peraga dari kita. Ini dia. Popcorn. Yeay! Bang Aher mau beli popcorn? Matanya ya, matanya. Satunya? Satunya 10.000, tapi kalau beli 2 50.000 gratis aku. Beli semuanya aja, beli semuanya. Aher, Irfan, gue bilangin sama lo, lo mendingan pilih yang muda daripada yang tua. Yang muda.
Kalau aku beli 4 gimana? Boleh, nanti di belakang aku kasih lagi. Wah, bahaya ini. Bahaya. Mbak, maaf kita lagi syuting ya. Nanti kita beli popcornnya ya. Nanti di belakang ya. Eh, bikin rumah sakit. Dadah. Rusak rumah tangga orang kalau begini. Wah, wah. Oke, sudah disimak tim peraga dari kita. Karena tim peraga kita sesuai dengan pertanyaan yang akan kita bacakan. Pertanyaannya, apa binatang yang terkenal dengan suara kukuruyuk? Irfan? Ayam. Ayam. Pilihannya adalah A, sapi, B, ayam. Dan jawaban yang benar adalah ayam. Benar. Ini tim peraga sama pertanyaannya ini apa sangkut pautnya ya? Tiba-tiba bikin mikir gue ya. Kalau begitu peserta selanjutnya, peserta nomor 3 silakan maju. Semangat Inang, tangannya sama Inang. Ada Ibu Lili sama Ibu Audi. Audi. Ayo, untuk menjawab dengan baik simak video berikut ini. Sudah diperhatikan videonya, harusnya bisa menjawab nih. Gampang sekali pertanyaannya. Ada berapa orang di video barusan? Tim 3. Ada 3. Pilihannya adalah A, 2, B, 3. Kita lihat bersama-sama. Jawaban yang benar adalah ini dia. 1, 2, dan 3. Benar! Bagus, berarti memperhatikan videonya bagus sekali. Selamat untuk tim B. Kalau begitu, yes. Peserta selanjutnya, peserta nomor 4. Silakan maju. Kasih semangatnya ibu-ibu. Baik, buat ibu-ibu khususnya untuk peserta nomor 4, kali ini menebak gambar ya. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar bunga citra lestari ya. Siapa ibu-ibu tahu nggak? Siapa? Eli Sugigi. Eli Sugigi, tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah, perhatikan, kalau ibu menyimak gambar tadi harusnya bisa menjawab. Ada berapa lampu meja yang terletak di foto tadi? Tahan dulu. Tim A dulu, silakan. Dua. Ada dua, pilihannya A 2, B 1. Kita lihat bersama-sama apakah jawabannya benar atau salah. Dua. Dan ini jawabannya benar. Satu, dua, benar. Oke, kalau begitu peserta selanjutnya, peserta nomor 5, silakan maju. Oke, siap-siap. Peserta nomor 5, simak video berikut ini. Sudah diperhatikan videonya, pertanyaannya, apa warna baju yang dipakai orang tersebut? Tim B? Pink. Pink. Pilihannya adalah A, pink, B, orange. Kita lihat bersama-sama. Dan jawaban yang benar, ini dia. Pink, benar! Wow, omong-omong pinter-pinter ya. Luar biasa pinter-pinter ya. Kalau begitu peserta selanjutnya, peserta nomor 6 atau terakhir ya, silakan maju. Kali ini menebak gambar artis. Kita kasih gambar pertama yaitu mata. Kalau tahu silakan langsung pencet. Tim A silakan. Gisel. Gisel. Gisel siapa? Oke, kita lock Gisel ya. Dan jawaban yang benar adalah ini dia. Gisel, benar. Mantap. Baik, kalau begitu silakan kembali ke tempatnya. Dan saatnya pemirsa kita akan akulasi skor sementara antara tim A dan tim B. Siapa skor yang paling tertinggi dia akan masuk ke babak bonus untuk mengambil hadiah sebesar 5 juta rupiah. Langsung saja kita lihat perolehan skor sementara. Untuk tim A 300 dan tim B 300. Oke, karena skornya masing-masing 300 atau sama, justru itu saya akan kasih pertanyaan tambahan atau pertanyaan penentuan. Pertanyaan, untuk tim A dan tim B, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari saya, dia akan masuk ke babak bonus ya. Kalau begitu untuk Aher dan Irfan silakan ke sana. Mewakili masing-masing tim. Lurus sejajar, lurus sejajar. Harus sportif. Pertanyaannya, apa kepanjangan dari TNI? A
Tentara Nasional Indonesia, B Tentara Negara Indonesia. Tantangannya seperti itu ya. Kalau begitu kesempatan untuk Irfan menjawab, silakan. Jawabannya apa? Tentara Nasional Indonesia. Oke. Tentara Nasional Indonesia. Langsung saja kita buktikan jawaban yang benar adalah Tentara Nasional Indonesia. Benar. Kalau begitu selamat untuk tim B masuk ke babak bonus. Untuk Irfan dan Irma, siapa kira-kira yang bermain di babak bonus? Irma aja kali, Irma. Apa? Irma. Ngapain? Kita main plingko-plingko. Irma sini, Irma. Irma sini, samping. Muter itunya stangnya. Apa itu? Bisa, bisa. Oke, pemirsa saatnya kita bermain di babak bonus. Nama gamesnya adalah plingko. Iya. Yeah. Silakan Irma. Kita hitung bareng-bareng ibu-ibu ya. Hitungan ketiga siap dilempar, Irma. Satu. Dua. Tiga. Baik, kalau begitu pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah satu ini kita akan kembali. Masih banyak keseruan antara tim A dan tim B. Tetapi siapa mau jadi juara? Akulah sang juara. SMP seleksi memilih peserta. Di babak SMP ini seleksi memilih peserta kita akan main games. Nama gamesnya adalah tebak gaya berantai. Langsung saja pemirsa kita kasih kesempatan terlebih dahulu untuk tim B. Ditebak gaya berantai. Cluenya adalah ini dia. Ayo coba peraga yang ini ya. Cluenya tiga, satu, dua, tiga, silakan. Kasih semangat ibu-ibu. Cukup 5 detik, cukup Irfan. Silakan selanjutnya. Bagus gerakannya. Cukup 5 detik. Silakan kembali. Selanjutnya Ibu. Oke, guys, semangat. Ya. Oke, cukup. Selanjutnya. Ayo, ayo. Mulai ngaco. Ibu berbalik, mohon maaf. Ya Allah. Cukup, 5 detik. Cukup. Silakan berbalik, Ibu Audi. Silakan berbalik semuanya. Kali ini, Irma Darmawansa harus menebak gerakan demi gerakan dari teman-temannya yang sudah kita kasih clue. Okay. Gua kasih sedikit bocoran. Berapa kata? 2 kata. Menurut Irma apa? Tadi gerakan gimana? Eh, memang gitu. Betul, Di. Ya. Yes. Ini kata benda. 2 kata. Hah? Kata benda. Benda apaan gitu ya? Kira-kira apa? Kita kasih waktu selama 5 detik untuk menjawab ya. 5, 4, bingkai foto. 3, 2, 1. Bingkai foto. Menurut Oma apa? Topi bundar. Topi bundar. Oma? Perut. Perut apa? 2 kata. Oma. Perut besar. Perut besar. Benda lo, benda lo. Menurut Oma? Bingkai foto. Bingkai foto. Menurut kalung Oma? Hati. Hah? Kalung hati. Kalung hati. Langsung saja kita lock dan kita buktikan apakah jawabannya Irma benar atau salah. Yaitu? Bingkai foto. Bingkai foto. Irfan, tolong digerakin awalan tadi. Begini. Nih. Tek, 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 tek. Nah, jawaban yang benar adalah? Kotak perhiasan. Kotak perhiasan. Gak usah malu. Gini aja, gini. Nih, gitu. Oke, kalau gitu. Untuk tim B, silakan kembali ke tempatnya. Kesempatan untuk tim A, maju. Ayo, teman-teman tim B. Oke, kalau begitu kesempatan untuk tim B, silakan kelima peserta berbalik untuk akhir. Simak clue yang akan kita kasih. Ibu Ratna berbalik. Cluenya untuk tim B, ini dia. Nah, kalau ini gimana? Satu, dua, tiga. Kasih semangat ibu. Ya,
cukup 5 detik. Selanjutnya. Kasih semangat ya. Yes, selanjutnya. Ibu Ratna berbalik. Mohon maaf Ibu, Oma. Yes, selanjutnya. Susah gian gua nih. Naik. Ya, gerakannya benar dari awal. Cukup, selanjutnya Ibu Dwi. Berbalik, Ibu Dewi. Apa itu? Colek Ibu. Ya. Nah, benar sekali. Ya. Oke, cukup 5 detik. Cukup. Oma, berbalik Oma Lilis. Menurut Dian Sastro apa kira-kira? Dua kata. Ini dua kata. Kerja bakti. Kerja bakti. Emang gerakan kayak gitu kerja bakti? Enggak. Kegiatan ya? Ngangkat. Ngangkat pasir. Ngangkat ini. Ngangkat terigu. Ngangkat barang. Ngangkat barang? Yakin? Kita lock. Angkat barang. Kenapa enggak sekalian angkat gigi aja udah? Mas, angkat barang begini. Salah ya? Menurut Oma apa? Main bola. Main bola. Oma? Angkat bola. Sama. Sama? Oma? Angkat barbel. Angkat barbel. Oma? Angkat bola. Angkat bola. Jawaban dari... Bola begini. Marsanda tadi apa jawabannya? Angkat barang. Angkat barang. Air. Gerakannya tadi mana? Nih. Angkat. Bola. Tenang bola. Angkat bola. Jawabannya angkat bola. Oke, kalau begitu untuk tim B sayang sekali jawabannya masih salah. Silakan kembali ke tempatnya. Kesempatan terakhir untuk masing-masing tim ya. Untuk tim A silakan kembali ke tempat semula. Silakan maju. Oke, kesempatan kedua untuk tim A. Silakan berbalik ke 5 peserta. Untuk Irman dan Mawangsa. Ya. Clue-nya adalah. Sekarang coba peragain yang ini. Hitungan ketiga siap dimulai. 1, 2, dan 3. Silakan. Oke, cukup 5 detik. Cukup. Selanjutnya. Oh iya. Nah, ini semua gara-gara Irma nih. Cukup. Cukup. Selanjutnya Oma. Nah, udah mulai ngaco lagi Oma Suwarti. Selanjutnya, silakan. Susah. Oke, cukup. Selanjutnya, yang lain silakan berbalik. Ibu Audi. Oh, salah dulu. Silakan berbalik semuanya. Katanya begitu. Oke, cukup. Oke, menurut Irfan Sebastian, kira-kira apa jawabannya? Apa kata-katanya? Dua kata. Benda. Makanan ayam. Makanan ayam? Iya. Oke, menurut Om apa? Makan bakso. Makan bakso. Bisa ya makan bakso gini dong ya? Enggak. Bisa-bisa jawab makan bakso gini doang. Menurut Om apa? Makan mie. Makan mie. Oma, menurut Om? Makan mie. Makan mie. Menurut Ibu? Mie ayam. Makan mie ayam. Sebenarnya yang kayak Rocky Irma nih. Apa? Emang dia gimana? Oke nih, gerakannya nih ya. Kan nenek gue kasih lihat mangkok, gue makan. Kan kalau mie kan manjang kan? Gitu, soalnya kalau gini doang kan ini, jadi mempergakan mie-nya. Nah ayamnya kan... Jawaban yang benar adalah? Mie ayam! Mie ayam. Mie ayam. Mie ayam. Irma masih mending. Udah, tadi yang ini, terus gini-gini. Ya. Lah, ibu ini. Kembali untuk tim B. Dan untuk tim A, kesempatan terakhir silakan maju. Oke, kalau begitu kesempatan terakhir untuk tim A. Perhatikan, ini dia clue-nya. Oke, peragain yang ini.
Oke, hitungan ketiga siap dimulai. Satu, dua, tiga, silakan. Hey! Galak banget. Bagus, gerakannya bagus. Ya, cukup. Cukup 5 detik, cukup. Selanjutnya, Oma. Feli, silakan berbalik. Susah banget, ah. Nah, bagus. Gerakannya cukup. Oma, silakan berbalik ke sana. Kasih semangat, ayo ibu-ibu. Selanjutnya, cukup. Aku buat tayangan TV lucu. Oke, selanjutnya. Makin lanjut ya. Ibu silakan berbalik. Berbalik ke sana. Aduh, ya. Kayak lihat burung mungkin. Oke, cukup. Ya, silau. Ayo, akhir silakan tebak. Clue-nya adalah dua kata. Seputar penyakit. Dua kata. Sakit mata. Sakit mata. Menurut Oma? Sakit mata. Sakit mata. Menurut Oma? Rabun jauh. Rabun jauh. Menurut Oma? Benar. Iya, rabun jauh. Rabun jauh. Menurut Oma? Sakit kepala. Sakit kepala. Mana ada sakit kepala? Sakit kepala. Tidak ada sakit kepala. Gerakan seperti itu, Oma. Oke. Tadi jawaban air adalah? Sakit mata. Sakit mata. Sakit mata. Wahili gerakannya tadi gimana? Jawaban yang benar adalah? Melihat jauh. Rabun jauh. Benar gitu ya? Silakan kembali ke tempatnya. Saatnya pemirsa kita akan akumulasi skor. Sementara antara tim A dan tim B. Langsung saja kita lihat bersama-sama. Perolehan skor sementara untuk tim A. Perolehan sementara untuk tim A. Skornya adalah? 0 dan tim B 0. Oke, karena perolehan skor masing-masing 0, justru itu saya akan kasih pertanyaan penentuan atau pertanyaan tambahan untuk menentukan antara tim A atau tim B yang akan masuk ke babak bonus. Justru itu masing-masing tim, perwakilan kira-kira siapa yang akan bermain? Bu Eli sama Irma silakan bermain sini. Ya. Oke, siap ya. Pertanyaannya, berapa huruf yang terdapat di kata masyarakat? A9, B10. Silakan. Jangan sampai jatuh. Bagus sekali. Luar biasa. Pan, kesian, Pan. Pan, bangunin. Irfan, apa namanya? Irfan, bangunin. Ya, masyarakat ya? Ya. 10. Berapa huruf yang terdapat di kata masyarakat? 10. Irma jawabannya 10. Iya. Dan jawaban yang benar adalah 10. Benar. Oke, selamat sekali lagi untuk tim B masuk ke babak bonus. Untuk Irma sama Irfan silakan kemari. Oke pemirsa, saatnya kita bermain di babak bonus bersama Irma Darmawangsa dan Irfan Sebastian. Kalau begitu kesempatan Irfan dulu. Yang pertama, siapa kira-kira? Irfan. Jadi harus dimaksimalkan kesempatan ini ya. 3 kali kesempatan, silakan pegang. Hitungan ketiga siap dimulai, kita hitung bersama-sama. Satu. Yeay. Wow. Langsung dapat hadiahnya. Udah. Silakan dibuka. Dan hadiah untuk kita. Hadiah bonus. Tim B. 1,5 juta. Wow. Silakan kembali tempatnya. Oke. Oke, kalau begitu pemirsa, jangan kemana-mana, masih banyak keseruan antara tim A dan tim B. Tetapi siapa mau jadi juara? Akulah sang juara.
babak SMA seleksi menuju akhir. Sama ini kita akan main games, nama gamesnya adalah Huruf Apakah Aku. Langsung saja kita kasih kesempatan pemirsa untuk tim B. Di huruf apakah aku? Huruf kelima dari inovasi, silakan. S. Oke, selanjutnya. Huruf keempat dari proyektor. Apa? Proyektor. Y. Yeah. Salah. Lanjut. Huruf kesembilan dari kesempatan. N-O-F. Selanjutnya. E. Oke. Huruf keempat dari terbaik. B. Selanjutnya. Huruf ketujuh dari misterius. E. Selanjutnya. Huruf kedelapan dari perantara. R. Cukup. Kita sudah kasih kesempatan untuk tim B. Kalau begitu, silakan kembali untuk tim B. Dan kesempatan untuk tim A, silakan maju. Harus konsentrasi, fokus ya. Siap. Huruf kelima dari kontrol. Silakan. Oke, habis. Huruf keempat dari triliun. Sorry. Triliun. L. Silakan, lanjut. Huruf kesembilan dari perjuangan. N. Lanjutnya. Huruf kelima dari gorila. L. Selanjutnya. Huruf ketujuh dari Saturnus. S. Selanjutnya, huruf kedelapan dari panggung. S. Oke, cukup. Baik pemirsa, saatnya kita akan menentukan siapa kira-kira antara tim A dan tim B yang skornya tertinggi. Langsung saja kita lihat skor bersama-sama. Perolehan sementara untuk tim A, skornya 200 dan tim B 300. Selamat sekali lagi untuk tim B masuk ke babak bonus. Untuk Irfan dan Irma, kira-kira siapa yang bermain di babak bonus? Ini benar, ini benar satu. Yang mudah-mudahan ya. Oke pemirsa, saatnya kita bermain di babak bonus bersama Irma dan Mawang. Hitungan ketiga siap diputar, kita hitung bersama-sama. Satu, dua, tiga, silakan. Kalian mendapatkan Rp500.000. Baik pemirsa, saatnya kita akan akulasi keseluruhan skor ya dari babak SD, SMP, dan SMA. Dan kita lihat bersama-sama keseluruhan skor untuk tim A 500 dan tim B 600. Maka yang masuk ke babak sidak yaitu tim B. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, masih banyak keseruan antara tim A dan tim B. Kira-kira apakah Irfan Sebastian dan Irma Darmawangsa mendapatkan hadiah utama di Siapa Mau Jadi Juara sebesar Rp15 juta atau tidak? Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Siapa Mau Jadi Juara. Akulah sang juara. Jadi juara. Akulah sang juara. Yes, saatnya kita masuk ke babak sidak-sidak akhir. Untuk Irma dan Irfan, jika kalian tidak bisa menjawab pertanyaan yang akan kita bacakan, kalian bisa menggunakan bantuan yang sudah kita sediakan. Ada tiga bantuan yang sudah kita sediakan. Pilih salah satu di antara tiga bantuan tersebut. Yang pertama, kalian bisa menggunakan searching atau browsing. Yang kedua, boleh tanya oma-oma di belakang. Atau yang ketiga, menelpon siapapun. Sudah ya. Paham? Paham. Okay. Siap bermain? Siap. Langsung saja di pertanyaan Rp1 juta. Benar sekali. Untuk menjawab dengan baik, simak dulu video berikut ini. Pertanyaannya. Pertanyaannya untuk Rp1 juta. Apa warna pasukan yang membantu menjaga kebersihan jalanan kota Jakarta? Pasukan yang membantu menjaga. Ungu. B. Orange. C. Hijau. D. Kuning. B. B. Orange. C.
Serius. Serius. Benar. Benar. Ya. Berani. 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 Baik pemirsa, untuk nominal hadiah 1 juta rupiah. Apakah jawabannya benar atau salah? Jawabannya dari Titi Kamal, silakan. Makasih. Untuk Irma dan Irfan, apakah mau stop aja di 1 juta atau lanjut di pertanyaan 3 juta rupiah? Lanjut. Baik, kalau begitu di pertanyaan 3 juta rupiah. Simak dulu video berikut ini. Pertanyaannya. Pertanyaan untuk 3 juta rupiah. Selain dugong, yang mana termasuk hewan mamalia yang hidup di air? A. Hiu. B. Paus. C. Penyu. D. Ubur-ubur. Paus, B. Paus, B. Iya. Iya, paus. Yakin? Yakin. Oke, kalau yakin kita lock untuk nominal hadiah 3 juta rupiah. Apakah jawabannya benar atau salah? Dan jawaban yang benar adalah hewan mamalia yang hidup di air, yaitu? Jawabannya B. Paus. Benar! Yeah. Begitu, mau stop atau lanjut di pertanyaan 3 juta rupiah? Kita serahkan sekarang ke tim. Stop apa lanjut? Lanjut! 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 Lanjut di pertanyaan 7 juta rupiah. Simak video berikut ini. Gue gak basa-basi aja, langsung aja. Nih, kanan kiri, pilih mana? Kanan atau kiri? Tahu Bang Bilo udah janji. Kalau menurut gua masa lalu ya masa lalu, masa depan gua adalah Maria Fania. Enggak. Masa depan emang kamu udah pacaran? Emang udah ada satu ya, jam? Ya, cemburu ya, cemburu ya. Itu video siapa ya? Oh, maksudnya apa? Gua enggak ngerti tuh. Ya, siapa pertanyaannya? Videonya, ada artis Indonesia, Billy Saputra. Pertanyaannya. Tadi ada Billy Saputra bersama dua bidadari. Pertanyaannya, lahir pada tahun berapakah Billy Saputra? Nah, lele. A. 1899. B. 1990. C. 1991. D. 2005. Oke, kalau begitu silakan jawab Irma dan Irfan. Kamu kan teman bolanya Bang Billy, ya? Satu grup bola. Tahu nggak dia lahir tahun berapa? Kagak tahu kan dia nggak ngomong. Masa gua kalau lu nelpon gua langsung gua kasih tahu jawaban udah pasti benar. Bisa nelpon Bang Billy? Iya kan gua nggak bawa handphone. Lo bisa nelpon bapak gue, emak gue bisa. Berarti asistennya aja. Asistennya aja. Asistennya aja. Aku punya nomor teleponnya. Kamu punya nomor teleponnya? Ya, telepon aja. Berarti lu menggunakan bantuan. Bantuan. Berupa telepon. Telepon. Yakin? Yakin. Oke, ambil handphone lo. Kalau asistennya salah, lu pecat ya Bill? Iya. Pecat lo ya. Asistennya dia salah ya. Oke Irfan, sudah? Siap. Lu tahu nomor telepon asisten gua? Tahu. Jangan-jangan lu ada hubungan lo sama asisten gua. Aku waktu itu kan sempat jalan juga sama Ompong. Sama Ompong, sama Cimol ya. Sering di sini, dipalakin jajan. Iya. Oke, silakan telepon. Telepon ya. Berarti kalian berdua menggunakan bantuan yaitu berupa menelpon siapapun ya. Iya, menelpon asistennya Billy Saputra. Halo. Halo. Halo, Kak Ompong. Halo. Ompong, minta bantuan nih gue Irma Dharma Wangsa. Oh iya, lo ngapain banget gue sama Irma Dharma Wangsa. Waduh, ya, tenang. Cepetan, waktu cuma 20 detik. Ompong, Bang Billy lahirnya tahun berapa? Bang Billy lahirnya tahun berapa? Kalau nggak salah 91, 16 Januari 91. Benar ya, Pong? Benar ya. 91 ya? Iya. Kalau salah... Mbak, ini lo gak dijajanin. Oke, cukup. Waktunya habis 20 detik. Bener ya. Kalau begitu, silakan jawab. Terima kasih ya, Kompong ya. 91. Ya. Berarti jawabannya adalah? C. 1991. 1991. Ya. Jika jawaban kalian benar, maka kalian berhak mendapatkan 7 juta rupiah. Yang C. Yang benar adalah? Jawabannya adalah? C. Benar. Untuk itu Irma dan Irfan, apakah mau stop di 7 juta rupiah atau lanjut di pertanyaan 10 juta rupiah? Ini karena biasanya makin naik pertanyaan makin susah nih. Ya. Jadi kita serahkan ke tim aja dulu.
Kalau misalkan nggak kejawab, jadi yang bisa dapatnya berapa? Kalau misalkan kalian lanjut di pertanyaan 10 juta, jawaban kalian salah, kalian cuma bisa mendapatkan 3,5 juta rupiah. Bagaimana tim? Lanjut nggak? Lanjut. Jika jawaban kalian benar, maka kalian berhak mendapatkan 10 juta rupiah. Bantuan masih ada nggak? Bantuan, mohon maaf, sudah tidak ada. Bantuan habis. Saya kasih waktu selama 10 detik untuk ambil keputusan ya. 10 detik dihitung dari sekarang. Berunding. 5 detik lagi. Ayo berunding. 3, 2, 1. Jadi keputusannya adalah? Lanjut. Lanjut. Aduh, harusnya lanjut. Jadi keputusannya adalah? Gampang. Ya, karena tim saya bilangnya stop ya. Oke, saya oke, berarti keputusannya stop. Selamat, kalian mendapatkan 7 juta rupiah. Biar menghilangkan rasa penasaran, kita kasih tahu pertanyaannya. Ini dia. Nih pertanyaannya nih. Penjara adalah tempat untuk orang dewasa menjalani masa pidananya. Sedangkan tempat khusus anak-anak adalah LPK. Apa kepanjangan LPKA? Lembaga Perlindungan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Oh iya. Susah. Seperti itu. Oh ini kan anak-anak, kita belum baca semua. Anak-anak. Iya, aku gak baca. Oke, selamat sekali lagi. Mendapatkan 7 juta rupiah. Pakai medalinya. Ibu. Terima kasih banyak untuk Poeli Sugigi, Aher, Irfan Sebastian, Irma Darmawangsa. Sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih juga buat ibu-ibu, oma-oma. Terima kasih banyak, sehat selalu ya. Dan yang paling penting, terima kasih juga buat pemirsa yang sudah menyaksikan di pagi hari ini di Siapa Mau Jadi Juara. Mohon maaf, saya Billy Saputra kalau ada salah-salah kata dan perbuatan pastinya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa mau jadi juara? Akulah sang juara.